Selamat malam guys. Ini sudah setengah 8 malam. Hari ini aku ada agak seneng. Pulang kerja dikejutkan dengan datangnya paket nih. Nah, paketnya udah dipesan. Kok wangi? Wah, paketnya wangi sekali. Paketnya udah datang dari tadi kali ya. Dititipin sih di tetangga. Ini dipesan sekitar 2 hari yang lalu. Kita unboxing ya guys. Spes. Kita lihat. Oke. Kita mulai dulu. Tara, isinya jam. Biar tahu waktu. Biar nggak lupa mulu sama sesuatu. Buka lagi. Jam. Hasil. Jamnya seperti apa? Ih, kelihatan nampak ya. Nampak di atas. Jamnya, ada ini seperangkat alat jam, bukan seperangkat alat sholat, karena yang mau dinikahin belum ada, sedih. Seperangkat alat jam, terus dalamnya lagi kita lihat, manual books. Ini tipenya di luarnya nggak ada ini ya. Manual booknya tebal sekali ini. Ah, bahasanya bahasa. Oh, ini ibarat kata kamus itu. Kamus lokasi. City data table. Tulisannya city data table. Loh, ini kecerahannya tahu nih kok jernih banget, jadi nggak begitu kelihatan yang tulisannya. Terus apalagi ada waranti, kartu waranti masih kosong. Terus ini apa nih? Manual booknya udah kayak apa ini, setebel ini. Modul bahasanya macam-macam mungkin ya yang bikin jadi tebel. Kita lihat langsung aja jamnya. Bukanya. Nah, ini ada modelnya nih. CPA 100 109A VDF. Produk mana ini? Kita langsung buka aja ya. Ini paketnya. Kita lihat paketnya. Gede banget ternyata. Jamnya gede. Casio tipe yang tadi disebutkan. Kita lihat modelnya. Kita coba pakai juga. Ntar. Mantap ya, gede ya. Mungkin kita balik dulu. Kita lihat jamnya gede ya dibandingkan
macam Swiss Army ini, bu ini gede banget jamnya, kelihatan lebih gede. Nah, kita lihat belakangnya, belakangnya kodenya Casio, model CPA 100, stainless steel, water resistant 10 bar, made in China. Buatan Cina ternyata. Semua buatan Cina. Pernah sih dulu pakai Casio juga, bisa lumayan awet, ada 4 tahun lah, 4 tahun apa 5 tahun, lumayan awet ya. Ini juga kalau di keterangannya jamnya bisa sekitar 7 tahun baterainya. Nah, ini jam ini ternyata dilengkapi kurang lebih ada 9 alarm. Nah, jadi di sini kita buka langsung jamnya. Sup. Tuh, jadi kelihatan ya. Ada alarm maghrib, isya, fajar. Fajar, terus apa? Zuhur. Ya. Nah, ini coba kita pencet-pencet. Tem ini sholat apa ini ya, ya masih belum paham ya, ntar kita pelajarin lagi. Tapi yang jelas ini kas jamnya mantep lah, kita coba pakai, kita lepas jam yang jam rantai. Ternyata jamnya gede banget. Jamnya gede. Gede ya daripada yang tadi, lebih gede ini. Wah, ini. Gede banget ini. Mantep lah. Harganya sekitar 383 sekian ya. Belinya di Shopee. Ada nih tokonya. Tokonya nih, kelihatan ya tokonya di ini, di Shopee dari Jakarta Utara. Nah, tokonya Watch Tower Official Shop. Nah, oke, okay. Ini lumayan murah ya daripada toko-toko yang lain sih, harganya di atas 500. Soalnya ini lengkap, ada alarmnya, ada banyak. Nah, alarm. Terus ada lengkap ini, sholat apa ini, sholat ya, sholat maghrib, sholat isya, sholat fajar, SHRK itu apa ya. Terus kita lihat untuk nyala lampunya. Bagus ya. Aduh, nggak kelihatan ini. Lumayan lebar LCD-nya. Terus ini buat ngejas mode, ini buat charge, ini lampu. Oke. Jadi pakai jam ini, kadar kegantengannya ini jadi bisa nambah berapa ini ya? Jadi 99,99% lah ya. Pede banget. Jadi mantap lah, alhamdulillah bisa beli jam. Ini buat jam ini lumayan. Disarankan belilah jam ini dengan harga yang agak murah. Harga agak murah tapi udah lengkap dengan alarm jam dunia. Alarmnya ada 5 biasanya. Kalau yang sebelumnya sih ada 5, cuman kalau di kemarin lihat-lihat di keterangan ada 5. Ada waktu sholat, alarm waktu sholat. Terus apa lagi? Banyak ini menunya ini, cuman belum dipelajarin lagi ya. Jamnya bagus, mantap lah.
Oke, okay, guys, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Ikutin terus channel ini, karena channel ini ada macam-macam info ya, nggak cuma dari jam, nggak cuma dari motor, nggak cuma dari apa aja. Channel lagi belajar lah, maklum kalau ngomongnya gagu ini, maklum orang kampung, jelek. Oke, okay. Selamat balan, guys.